Halo, halo, halo. Macam lama pula tak main masak-masak dekat dapur, kan? So, hari ni kita nak masak cucur betik. Sedap tau. Tengok tu inti dia. Tak percaya, sila cuba. Manis tau. Manis-manis macam saya. Hihihi. Alright, mari kita masak. Nak buat cucur betik, kita kenalah ada betik. Kalau tak ada betik, macam mana nak buat cucur betik? So, mula-mula kita kena buang dia punya kulit. Buang sampai habis. Okay. Lepas tu, kita kena belah dia. Kita buang dia punya biji-biji yang dekat dalam tu. Tak nak ada biji-biji ya, nanti rasa dia pahit. Okay. Dah buang biji-biji tu, kita potonglah kecil-kecil sebab nanti kita nak parut. So, senang untuk kita memarut. Okay? Then, kita bersihkanlah buang benda-benda yang... Benda-benda je lah. Okay? yang kita tak nak kat situ, then kita bolehlah memarut. Ingat ya, sebelum kita start memarut, bersihkan dulu betik tu. Pakai air bersih lah sebab nanti bila kita dah parut, kita tak perlu lagi nak cuci dia sebab takut dia punya manis tu hilang. Okay. Nah, parut-parut. Jangan tak parut. Slow-slow ya. Jaga-jaga tangan tu. Tajam juga tu. Okay, ni dia rupa betik kita yang dah kita siap parut. So now kita main dengan bawang. Tapi jangan membawang. Nak buat cucur betik, kita perlukan bawang putih dengan cili. Okay, nak pakai bawang merah pun boleh juga, but saya lebih suka pakai bawang putih sebab bau dia lebih wangi. Bawang ni kita perlukan untuk kita menggoreng kita punya betik yang dah kita parut tu tadi, kan? Cili ni depends lah ya. Kalau you nak dia rasa lebih pedas, boleh lebihkan cili. Kalau tak nak pedas, boleh kurangkan cili sebab nanti pun kita kena guna lada putih untuk rasa yang lebih orang cakap kan? Hihihi. Okay, done untuk bahan-bahan dia. So now kita panaskan kuali. Masukkan minyak dan kita biarlah sampai dia panas. First, kita masukkan bawang putih dan cili padi yang kita dah potong-potong tu. And then kita tumislah sampai dia naik bau. Wangi-wangi gitu. Nah, siapa cakap masak susah? Tak susah kan? Then bila dah wangi, kita masuklah kita punya betik yang dah diparut tu. Lepas tu, kita boleh menggaul. Mbak kata kesayangan saya, gaul, dia cakap. So, silalah gaul. Jangan marah ya, kesayanganku. Kita gurau-gurau je. Pinjam ayah tu sekejap ya. Sambil-sambil kita masak kan? Nah, gurau-gurau juga. Perasa jangan lupa. Mula-mula kita masukkan garam. Saya guna 2 sudu kecil garam. Okay. Lepas tu saya tambahkan Ajinomoto. Ajinomoto? Ada apa moto dia? Tak apa. And then saya tambahkan sedikit serbuk perasa atau secukup rasa.
Okey, sedikit je sebab kita dah pakai banyak garam kan tadi. Last kali kita tambahkan lada, serbuk lada putih. Ha, yang ni yang buat rasa dia lagi sedap. Kalau you all nak tahu. So, lada kena simpan banyak. Okay. And then kita kena gaul biar rasa dia semua sebati. Kita slowkan api dan kita biarkan sebentar. Then kita boleh buat untuk tepung dia. First kita masukkan air panas dengan sedikit gula dan kita tambahkan garam, secubit garam. Oh, terpulanglah. Lepas tu kita bolehlah gaul biasa bati bahan-bahan dia tu. Bahan-bahan ni. Ha, bolehlah. Then campurkan sedikit air sejuk. Lepas tu kita masukkan tepung jagung. Satu cawan tepung jagung ya cukup. Okay, now kita tambahkan tepung gandum. Tepung gandum ni saya guna dalam 4 cawan. Tapi kita tengoklah kita punya adunan nanti, tak nak terlalu pekat dan tak nak juga terlalu cair. Okay. Gaul sampai dapat adunan yang kita nak. Okay, kita cuba. So, ini dia yang kita nak. Okay, done. Nampaknya betik kita pun dah masak. Kita padamkan api dan kita simpan dalam satu bekas yang berlainan. Kita ketepikan. Bila semua dah ready, kita bolehlah menggoreng. Mula-mula kita kena panaskan minyak sampai betul-betul panas ya. And then kita punya acuan tu, kita kena rendam dalam minyak yang sangat panas tu. Biar dia berendam sekejap. Berendam sambil mandi eh. Taklah. Sebab kan nanti kalau acuan tu tak cukup panas, adunan yang kita simpan tu dia akan melekat dekat acuan tu. Okay, bila dah betul-betul panas, kita simpan adunan pertama dan kita letak inti dan kita timpa lagi dengan adunan yang kedua. Okay, now kita rendamkan balik dekat dalam minyak yang sangat panas tu. Kita biarkan sebentar sampai dia kemerah-merahan. Okay. Nak buat cucur ni memang agak complicated tau, tapi sangat sedap. Tak percaya, sila cuba. Lepas tu layan lagi dengan kopi petang-petang. Confirm boleh nampak orang kat sebelah rumah. Hai. Tapi nak buat ni memang perlukan kesabaran. Kesabaran yang sangat tinggi. So kita kena buat dia satu-satu, okay? Hello, hai. Dalam hidup pun kita perlukan banyak kesabaran kan? Ini kan pula nak buat kuih. So now kita boleh tengok sama ada dia boleh tanggal ke tak. Dah nampak keperang-perangan sikit kan? So, kita cuba. Hati-hati ya, panas sangat minyak tu. Nah, kita berjaya sebab dia tak melekat. Instead, minyak kita tadi memang dah cukup panas. So, kita buat yang kedua pula. Rendamkan balik kita punya acuan. Okay, selamat mencuba. Balik-balikkan cucur kita yang dah tanggal tu, jangan lupa. Bila dah keperang-perangan, means that kita punya cucur dah masak. Tara, cantik kan color dia. Cucur betik dari saya untuk anda. Kita tengok dekat dalam dia. Tara, kita buka, panas tau. Tengok. Sedap ni. Melio tak? Siapa tak melio? Tak ada perasaan lah tu. Okay. Mari makan. Saya makan, awak tengok. Kalau tak nak tengok je, sila buat. Tak ada betik, pergi curi dekat belakang. Jangan curi. Tak baik mencuri. Okay. Ambil dekat belakang rumah. Okay, bye. See you in the next video.